ada banyak pertanyaan seputar pertengahan di Sya'ban ini sampai terakhir kami dapati kemarin di Jakarta tentang pertanyaan tersebut bagaimana tentang keterangan-keterangan hadis yang menyebar seputar keutamaan atau amalan-amalan di pertengahan Sya'ban khususnya baik di malam Sya'ban ni ataupun di siangnya penting kami sampaikan setidaknya hadis-hadis seputar pertengahan Syaban kita bisa dapati ada satu yang kualitasnya sahih ada satu yang kualitasnya dhaif dan selebihnya umumnya palsu ya selebihnya umumnya palsu saya ambil contoh yang palsu misalnya Anda bisa temukan ini di kitab Ibn Majah kalau punya kitabnya Sunan Ibn Majah jilid pertama halaman 421 atau di Sunan Al-Bayhaqi Syu'abul Iman jilid ketiga halaman 387 atau kalau anda memiliki kitab silsilah Al-Hadith Al-Dha'ifah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani anda bisa temukan di nomor hadith 2132 baik riwayat ini disampaikan oleh seorang bernama Ibnu Abi Sarbah Beliau mengatakan menerima dari Ibrahim bin Muhammad Beliau menerima dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far Disampaikan dan disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Talib Alhamdulillah Hadisnya barangkali sangat populer pernah anda dengar Iza kanat lalatun nusfi min sya'ban Jika telah tiba malam pertengahan bulan sya'ban Atau malam atau di hari pertengahan sya'ban faqumu lailaha maka hidupkan malamnya dengan banyak menunaikan salat wasumu naharaha dan siangnya lakukan dengan puasa fa man maka siapapun yang memohon ampunan kepada Allah maka Allah akan mengampuni orang yang memohon ampunan itu pernah dengar hadis ini ha, itu statusnya palsu ya hadisnya palsu hadisnya palsu cacat palsunya ada pada seorang bernama Ibnu Abi Sarbah orang pertamanya ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai orang yang sering memalsukan hadis adapun yang dhaif anda bisa temukan di asdal Matalib jilid pertama halaman 84 itu disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha bahawa satu kali beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertengahan Sya'ban faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu bagian Rasulullah SAW menginap di rumah beliau Ya, diduga beliau sedang ada di tempat istri yang lain. Dicari oleh Aisyah ternyata sedang ditemukan di Baqi. Ya, beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah berkenan mengampuni para muslim yang telah wafat di pemakaman Baqi. Ya, maka Rasulullah menyampaikan kata oleh Aisyah, hari ini Allah mengamati kepada manusia dan mengampuni orang-orang memohonkan ampunan. Ini statusnya dhaif tapi juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Anda bisa temukan di silsilah Al-Hadith As-Sahih. Al ha? Alhamdulillah. Karangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Nomor hadith 1144. Ini yang sahih. Ini yang kalimatnya juga singkat. Ya. Bahawa Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu Wa Taala mengamati bahasanya mengamati ya, kepada hambanya ya, di malam pertengahan Syamban ya, di malam pertengahan Syaban dan mengampuni yang memohon ampunan sekalipun sebanyak bulu domba di sekuk kalem. Nah, itu yang sahih. Ya. Ini sebetulnya semakna dengan hadis-hadis kudzi yang disampaikan orang pertamanya 31 orang sahabat senior dan itu biasa keutamaan-keutamaan malam misal yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah kemudian yang menghamparkan rahmatnya ke langit dunia kepada hambanya setiap sepertiga malam itu tiap hari itu ya, sepertiga malam yeah. maka Allah kemudian berfirman fakallah yeah. ya ibadi hambaku siapa yang memohon kepadaku, aku akan berikan siapa yang meminta aku akan kabulkan famanis dan siapa mohon ampunan aku ampuni dia itu tiap hari tiap hari jadi kalau anda nggak minta itu rugi dan hadisnya kunci ya yeah. Dan khusus untuk malam Syaban ya, hadisnya berbeda seperti tadi kami sampaikan dari Abu Musa Al Ashari itu dimulai di malamnya kalau tiap hari di penghujung malam. Nah jadi ini yang sahih dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik karena itu sahabat itu banyak beramal saja ya, ada yang kemudian salat salatnya kiamulil, yang, yang tahan jude, ada yang banyak beristighfar macam-macam dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, ya, itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Syaban tunaikan salat sekian rakaat dibacakan dengan qul Allah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja enggak ada. Ya, saking palsunya itu enggak ada, ya. Itu dimunculkan kemudian dan disandarkan pada Tami'in bernama Khalid bin Ma'nan yang hidup di Damaskus pada saat itu beliau tidak melakukan itu beliau hanya menunaikan Salat-salat sunnah malam gitu ya kiamulail tahajud itu yang ditunaikan cuman orang salah menduga gitu ya jadi kalau anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah silakan saja boleh kiamulail tahajud baca Quran istighfar itu standar biasa dan ada keutamaan di situ kalau siangnya ingin puasa boleh puasa yang mulbid Masya Allah sekarang kan merangkai itu Kamis tanggal 12 kan kemarin Jumatnya 13, Sabtu 14, sekarang 15. Antum masih boleh puasa. Ya, sekalau Baik, jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah, ya. Termasuk ada yang fenomenal itu ya. Jadi zaman dulu nggak ada, sekarang ada tuh. Ya bahwa pada saat pertengahan Syaban buku amalan manusia ditutup, ya. Pernah dengar itu? Baik, kalau ditutup, ditutup artinya amalan kita nggak dicatat karena ditutup. Di antum bebas saja lakukan apa aja tuh karena nggak dicatat tuh. Ya. Mau pinjam handphone teman, mau ngambil sandal di betul rahim karena nggak dicatat tuh. Ya, karena ditutup, ditutup tetapi nggak dicatat. Dan mustahil buku catatan amal seorang hamba ditutup kecuali dia telah wafat. Dia ya, telah wafat. Dia ditutup tuh setelah wafat. Kalau dia masih hidup dia pasti terbuka. Masih terbuka dia. Dan semua akan ditulis dan ditampakkan di akhirat nanti. Dalilah sahih. Pemayyak bel mithqal dan akhirnya siapa yang berbuat satu kebaikan akan ditampakkan sekecil apapun. yang ada hanyalah pena yang diangkat yang tidak dituliskan itu pun bukan di pertengahan syaban atau bahkan di Ramadhan bukan hanya dikhususkan pada tiga golongan tertentu. Rofi' al kalam kan? atau antadatah diangkat pena tidak dituliskan hisabnya dari tiga golongan anis sabiyyah dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil tidak sholat, dia nggak dihisap oleh Allah sebelum dia balik. Itu diangkat penanya, tapi bukunya masih terbuka, catatannya ada. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa'anil majnuni hatta yusirqa. Ya, majnuni hatta Dari orang yang terganggu ya, kesadarannya, baik sampai dia sadar kembali. Yang disebut tidak waras dan sebagainya. gitu ya. Nah itu, itu tidak dihisab tidak dihitung. Jadi kalau dia naik misalnya ngambil mangga anda dia lempar kemudian dia ambil mangganya anda nggak usah marah karena Allah pun nggak hisab ya Allah tidak hisab jelas ya karena dia melakukan amalan berdasarkan bukan karena kesadarannya dan yang terakhir anidna <tuh> imi ya dari orang yang tidur sampai dia bangun jadi kalau misalnya ada di antara antum ya tertidur kemudian dia kemudian subuh lewat sampai jam 10 itu belum dihisab tuh nah saat bangunnya di situ dia tempat sholatnya Yes, tapi bukunya tetap terbuka, nggak ditutup ya. Kalau ditutup, artinya sudah meninggal dunia, sudah selesai. Baik. Dan tidak ada kerjaan malaikat nutupin buku dibuka lagi, ya. Tolong tanyakan kapan ditutupnya, kapan dibukanya. Tuh. Okay. Jadi itu diantara amalan-amalan eh, yang barangkali penting untuk disampaikan. Jadi tidak sepenuhnya keliru juga beramal di pertengahan Syaban, tapi juga tidak sewajarnya jika kita melakukan amalan yang tidak pernah ada dalilnya, ya sekaligus juga tidak ada ketentuan dan contohnya. Itu barangkali yang coba kita hindari. Kalau beramalnya, silahkan karena tuntunan umumnya ada hadisnya dan sebagainya. Tapi amalan-amalan sunnah yang memang pernah diajarkan dan dicontohkan untuk dilakukan. Saya kira jelas ya.